Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Sehat kalian? Alhamdulillah. Mari sebelum belajar bersama Ustaz Bas, kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku kelas 3 semuanya, di kelas 3 ini kalian belajar menulis informasi tentang diri kalian, tentang tema aku dan aktivitasku. Ya, apa aktivitas kalian selama pandemi corona ini? Ya, bisa kalian tulis aku dan aktivitasku. Bisa saat mengerjakan tugas-tugas, bisa saat kalau kalian berlibur, ya, aku hari libur apa saja yang kalian lakukan. Nah, bisa kalian mengetiknya? Sebelum kalian mengetiknya dengan tema aku dan aktivitasku, kalian bisa melihat cara-cara mengerjakannya seperti yang Mr. Abbas contohkan berikut. Anak-anakku kelas 3 semuanya, ini adalah tampilan Microsoft Word ya. Kalian bisa membuka di Windows atau di iMac Microsoft Word-nya. Nah, ini sebagai contoh kalian menulis, namaku Ani, aku kelas 3 Zuber. Halo teman-teman, aku akan bercerita tentang aktivitasku ya selama belajar di rumah. Nah, terus dipisah boleh. Aku selalu bangun pagi walau tidak sekolah. Setelah aku bangun ya, kegiatanku berikutnya adalah bersiap-siap sholat subuh. Selanjutnya kalian bisa di sini, aku menata tempat tidurku. Nah, dilanjutin ya anak-anak ya. Terus selanjutnya apa itu? Gitu ya. Nanti kalau sudah difoto dan dikirimkan ke Mr. Abbas. Paham anak-anak ya? Terima kasih anak-anak, semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.